Okay guys, aku Daniel and welcome to my IG live. So, untuk video kali ni aku nak just nak berbual-bual dengan korang. Aku pun bosan dengan lepak dalam kereta ni kan. Hai, Gora, apa khabar? Sihat? Bang, saya ada nampak satu rumah lama abandoned dekat sungai besar. Wish, baik ni. Baik ni. Ada satu kes budak tu mati kena langgar tapi tak jumpa-jumpa. Wish. Baik dah serius. Baik. Bagi nombor telefon. Eh tak. DM aku. DM aku sekarang, DM. Okay. Ciao. Location dapat. Okay guys, aku dah sampai. Keadaan dia, aku tak tahu lah cakap macam mana. Rasa menyeramkan juga lah. Diorang tadi ada orang tu cakap dekat rumah lama ni, sebelah rumah dia ada orang lagi duduk. Tapi dekat bahagian rumah lama ni dah tak ada orang. Lebih 15 tahun orang tinggal dia cakap. So aku nak try. Nak try masuk. Jadi aku pakai aku update dekat korang lah. Okay guys, so sedang mula masuk kat dalam rumah dia. Tempat dia kecil je. Aku ni cakap tempat dia kecil je. Rumah dia kecil je. Tapi vibe tu, dia punya vibe. Ada cawan-cawan lama semua lah. Basically barang-barang rumah lah kat sini. Ada apa yang menyeramkan pun aku. Apasal korang cakap tadi menyeramkan lah. Aku tengok macam tak ada apa-apa pun kat dalam ni. Aku tak ada apa-apa pun. Aku cakap tempat ni tak ada apa-apa lah. Aku lepak tu. Aku akan tunggu. Sekarang pukul 11.40. Okay, kau boleh tengok. Sekarang pukul 11.40 something lah. Okay, aku akan tunggu sampai pukul 12 malam. Korang stay di sini sampai 12 malam dengan aku. Tengok apa yang jadi.
lubang ada kelibat kat belakang. Tak ada apa-apa pun. Aduh, ai. Kau scam aku eh? Ha? Scary, scary, scary vibe je lah. Tapi tak ada apa pun. Boy, nak ikut saya tak? Yes, yes, yes. Korang dengar tak? Korang dengar tak? Korang dengar tak? Bang, ada yang nak buat saya.